Angga yuk. Angga, gimana nih sejauh ini persiapan kamu selama pelatnas sampai menjelang SEA Games? Persiapannya sih udah matang ya, karena udah latihan beberapa minggu ini, udah latihan juga tim juga. Latihannya lebih kemana nih? Maksudnya pekan ini nih lebih berat kah atau gimana? Ya, kalau berat ya lebih ke tim juga. Nah, dengan ini SEA Games keberapa kamu? Kedua. Kedua, waktu tahun kemarin sempat ikut juga? Yang 2019. Oh, 2019 kalau yang di Vietnam enggak? Iya. Oke. Okay. Itu waktu 2019 kamu turun? Enggak, masih junior juga kadang. Kamu posisinya apa nih? Di tim? Open spike. Open spike. Oh, open spike. Nah, kamu melihat pengalaman nih, berkaca pengalaman dari 2019 dan sekarang. Paling enggak kan ngamat-ngamatin pesaing nih. Nah, sedangkan di tim putra kan targetnya medali emas. Nah, kamu melihatnya bagaimana potensi di tim ini? Bisa sih, Mbak Putri. Bisanya kenapa? Untuk emas lagi. Karena juga komisi tahun ini kan masih sama. Tahun kemarin mungkin ada tambahan baru juga. Tim yang paling diwaspadain apa nih di SEA Games? Ya, Thailand, Vietnam. Karena mungkin tahun ini Thailand juga full yang regenerasi kan, pemain baru. Nah, dengan kan otomatis sih memang dari tim ini kan gak ada tryout nih kemana gitu ya, langsung SEA Games. Nah, dari Angga melihatnya gimana, apa potensi buat tim kita ini untuk bisa mempertahankan emas? Ya mungkin dari kita latihan bareng aja sama teman-teman juga udah siap mbak, karena mungkin waktunya juga mepet mau juga nggak bisa. Nah, kalau dari kan pelatih asing nih, kamu ngeliatnya gimana sih, maksudnya materi yang dia berikan untuk tim, terus yang kamu rasain buat kemajuan latihan kamu gimana? Ya itu aja sih mbak, kalau saya sih baru adaptasi juga sama pelatih ini ya, karena kan baru ketemu di sini juga. Mungkin saya yang bagus sih, karena juga pelatih asing juga. Maksudnya bagusnya dia apa sih? Yang dia apa yang kamu dapat baru dari Mr. Jeff ini? Mungkin ada beberapa kesalahan teknis juga yang dipikirin. Kesalahan lebih ke teknis ya. Tapi kalau Cina kan biasanya terkenal kayak apa ya, kayak keras gitu, latihannya keras. Nah, kalau di kita itu kamu melihatnya gimana sih? Enggak sih kalau kerja, karena mungkin udah tahu budaya sini ya, mungkin udah adaptasi juga karena kemarin di sini ya, sekarang udah saya ngeliatnya juga enggak begitu keras juga, biasa. Nah, kalau kamu dari kan kalau target itu emas, kalau dari target pribadi kamu di dalam tim apa tuh kamu? Ya ketika nanti dikasih kepercayaan main ya, kasih yang terbaik. Kalau persaingan dalam tim sendiri maksudnya kan semua kan pasti pengen yang terbaik, maksudnya bisa terpilih dalam line up utama nih. Kamu lebih mengasah apa nih kalau dari pribadi kamu? Ya lebih ke mengasah skill aja ya. Lebih ditambah aja kekurangannya apa. Kalau dari Voli Indonesia, maksudnya secara umum nih, kita kekurangannya apa sih kalau dari tim? Apa kurang uji coba atau kayak gimana? Atau uji coba cukup perlu di Proliga aja kayak gitu? Kurang itu ya, kayak triat-triat gitu sih gitu. Karena kan yang negara lain juga triatnya kemana-mana kan ya. Kan sekalian ke mana, Qatar atau mana. Kalau gini kan cuma di sini, jadi triat-triat terus ya. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.